menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Sudah lun cuaca ekstrim disertai angin kencang yang melanda kawasan kota Banda Aceh, Jumat 20 Juli 2018 dini hari, menyebabkan sejumlah pohon tumbang ke badan jalan. Sebuah dahan pohon terembesi berukuran besar tumbang di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, tepatnya di depan pendopo Gubernur Aceh dan mengenai salah satu kabel milik PT Telkom. Petugas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 Kota Banda Aceh sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat melakukan pemotongan dahan pohon yang menutupi badan jalan di kawasan tersebut. Apa namanya? Ya, agak rapuh dan mudah patah. Jadi sebenarnya dia tidak cocok di jalan. Jadi mudah patah. Iya, cocoknya di area-area lahan yang luas, udara iklim kita meningkatkan pengawasan secara rutin tiap hari. Terutama pohon-pohon yang sudah rawan yang mengarah ke jalan kita tangani setiap hari. Supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi di Kota Banda Aceh, pengendara jalan suasananya padat. Jadi kemarin kita pangkas di Permajaan di Simpang Surabaya, ada 4 pohon, sudah selesai 2 pohon, jadi 2 pohon lagi belum selesai. Kebetulan hari ini semalam angin sangat kencang, ada beberapa titik pohon yang tumbang masuk laporan ke kita Dinas Lingkungan Hidup. Jadi hari ini kita tangani di depan Jalan Pendopo Gubernur, jadi sudah selesai pohon tersebut. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.